Shalom warga kerajaan. Firman Tuhan berkata, kerajaan sorga, ini perumpamaan yang lain lagi, seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Di dalam bahasa Ibrani, perkataan benih itu adalah zera, tetapi menabur adalah zara, Z-A-R-A. Dan itulah yang dilakukan Tuhan. Biji sesawi itu kecil sekali. Kalau ada angin saja bisa terbang, lebih kecil dari pasir. Tetapi ini mengajarkan apa? Memang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi yang penting ada kehidupan di dalamnya. Apakah Roh Kudus Allah sumber kehidupan, bahkan the spirit of life dalam diri kita? Berarti kita mungkin kecil, enggak berarti seperti biji sesawi itu. Tetapi kalau tumbuh jadi pohon yang besar. Loh, sayuran kok bisa jadi tumbuh jadi pohon ya? Ini bahkan sesuatu yang aneh kan? Dan kita lihat bagaimana burung-burung di udara datang bersarang. Bersarang di sana tinggal dan berlindung di cabang-cabangnya. Saya mau bersaksi tentang kehidupan saya ketika Tuhan memerintahkan saya leave Surabaya, go to Bali, ya, pindah ke Bali. Saya tidak berpikir lebih jauh, saya tahu siapa Tuhan. So, I know whom I believe, I said yes Lord. Dan seketika itu saudara perusahaan saya tutup. Dan saudara sebelumnya sudah ada persiapan untuk itu. Tetapi kemudian saya pindah ke Pulau Bali. Sebab saya percaya ini. Memang saya kecil, saya tidak berarti. Ketika saya datang kemarin saya dihina banyak orang. Karena kita tidak punya apa-apa kan. Ya, kita mulai pelayanan ini sangat sederhana. Saya cuma bawa gitar saya, Alkitab saya. Dan istri saya pemain tamburin, kita memuji Tuhan di mana-mana. Itu permulaan kita. Saya membaptis orang, kolam baptisan aja enggak punya saudaraku ya. Waktu itu jemaat enggak ada yang punya kolam renang. Jadi saya baptisnya di Pantai Sanur saudara. Dulu dihina, tapi saya ngerti prinsip ini. Sekalipun yang paling kecil akan tumbuh jadi pohon yang sangat besar. Bahkan keluar cabang-cabangnya. Dengan anugerah Tuhan hari ini, Rock Ministry ada data terakhir 425 cabang kota, yang terakhir Bakersfield di California. Saudara, tetapi saya yang akan percaya Tuhan akan bekerja luar biasa di Indonesia. Kita lihat hasil pemilu yang barusan ini, yang menentukan Jawa Timur, Jawa Tengah, saudara ya. Dan Pulau Bali, meskipun Pulau Bali tidak jumlahnya terlalu besar, tetapi signifikan sekali. Dan saya mau beritahu saudara, maka kita akan jadi pohon yang besar. Itu gambaran daripada the power of the seed. The power of the kingdom. Karena itu jangan anggap enteng permulaan yang kecil. Saya pada waktu berangkat ke Pulau Bali, sebuah buku kecil diberikan pada saya. Sejarah penginjilan di Pulau Bali. Seorang Chinese bernama Chang Kam Fu. Merubah namanya jadi Chang To Hang. To itu the word, apa the way. Ya. Dan To Hang tadi yang menyebarkan, menyiarkan berita. Dan dia masuk ke sini, saudara, belajar bahasa Melayu dulu di Ampenan. Lalu kemudian satu demi satu, dia mengalami banyak tantangan, dia mengalami banyak hinaan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Gereja-gereja di Pulau Bali, khususnya GKII dan GKPB, jadi pohon yang besar. Dan banyak pohon-pohon, burung-burung bersarang di atasnya, di dalamnya. Itu sepercayalah saudaraku, sama seperti bisnis. Ada seorang konglomerat yang saya kenal, mulainya bisnisnya di mana? Garasi rumahnya. That's it, pegawainya cuma 2. Tetapi segala puji bagi nama Tuhan. Segala dimulai dengan kebenaran di dalam kuasa kerajaan. Burung-burung akan bersarang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kenapa burung belum bersarang, belum jadi pohon? Baru jadi pokok yang pendek. Ya, terus bertumbuh, grow in the Lord. God bless you, amin. Shalom, sekali lagi shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Bersyukur pagi ini saudara di minggu yang kedua, Tuhan pelihara kita sampai dengan pagi ini, amin. Mari kita mau siapkan nanti kita untuk memuji, menyembah dia, saya cuma kita panggil berdiri saudara, kita mau berdoa. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, kami tahu penyertaan-Mu tidak pernah berhenti atas setiap kami sampai dengan pagi ini. Kami tahu Engkau yang besar itu ada di dalam kami, dan kami percaya Engkau ada bersama kami pagi ini. Kami cuma mau bawa hati kami, hidup kami pagi ini Tuhan.
Kami meninggikan Engkau, kami mau bersorak-sorai, memuji Engkau, bersyukur buat penyertaan-Mu atas setiap kami sampai dengan pagi ini. Mari bertahta di tempat ini Tuhan, Engkau yang beracara dalam ibadah kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini. Haleluya, amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik pagi ini, saudara. Haleluya. Oh,
di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Ada kuasa yang bersama dengan kami pagi. Terima kasih. Setiap langkah
Masa
kasih Tuhan. Tak pernah berhenti kami berterima kasih, bersyukur, memuji Engkau. Karena Engkau Tuhan yang baik. Amen. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amen. Kami ada di sini Tuhan, ada di hadirat-Mu. Kami mau bersyukur. Hati kami terangkat kepada-Mu, jiwa kami memuliakan Engkau. Yes. Mulut kami bersorak kepada-Mu ya Tuhan. Dengan hati yang terbuka kami berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami oleh firman-Mu. Kami berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Amen. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu. Amen. Mengetahui Amen. Cara kerja-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Yeah. Terima kasih. Reveal your heart to us, oh God, I pray. Kami berdoa supaya roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami. Urapi hamba-Mu, bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti, biar kami diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Haleluya. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Luar biasa. Memang hujan di luar tapi kita tetap bersemangat. Kita tetap penuh dengan sukacita. Siap. Kita masih ada pada tema The Master Seed. Kita akan membahas tentang tema kita di selama satu bulan ke depan. Ini tema yang akan kita bawa terus di tengah-tengah kita punya anniversary month. Jadi kita masih ada di anniversary month kita. Ini adalah minggu yang kedua. Kegiatan kita kemarin adalah Camp pria, ya, Rockman Camp, berjalan dengan sangat baik. Pria-pria diberkati, ya. Saya percaya itu adalah sebuah terobosan baru. Dan buat saya soal banyak apa sedikit, it doesn't matter. Anggaplah ini adalah benih yang sedang ditabur. Nah, mari kita akan baca ayat yang kita akan baca. Kita akan mulai dari sini kembali untuk membahas tentang benih itu, ya. Kita membahas kembali hal yang Tuhan ajarkan buat kita. Mari kita akan baca ayatnya. Markus pasalnya yang keempat, ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan buat saudara. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Jadi ayat-ayat ini kita akan membahas satu aspek. Jadi kita sudah membahas, saya sudah bicara dua minggu ya. Jadi sudah ini minggu yang kedua. Kita sudah membahas tentang benih. Nah, sekarang kita mau bahas benih itu mesti diapakan sebenarnya kan. Ada satu hal yang penting. Jadi benih ini berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi perumpamaan ini tentang kerajaan Allah. Ini bukan perumpamaan tentang uang, bukan perumpamaan tentang apa. Tapi ini berbicara tentang apa? Kerajaan Allah. Jadi benih itu diumpamakan sebagai kerajaan Allah. Itu dijelas dibilang ini. Dengan apakah hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Itu jelas. Jadi kalau kita berbicara benih itu tentang kerajaan Allah. Nah kita sudah bahas benih kekuatannya, kita sudah bahas benih kemampuannya, kita sudah bahas bahwa di dalam benih ada makanan saudara, di dalam benih ada mujizat saudara, di dalam benih ada masa depan saudara. Kita sudah bahas itu. Tapi ini kenyataan yang harus kita perhatikan dengan baik. Benih itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Dan bagian kita itu adalah menabur. Bilang dulu, menabur. Ya, karena dibilang begini, hal kerajaan itu seumpama apa? Biji sesawi yang ditabur. Jadi biji sesawi ini tidak boleh disimpan. Dia harus apa? Ditabur. Nah, dalam beberapa saat ini saya ingin menjelaskan kepada saudara tentang menabur itu apa sih sebenarnya ya. Nah, kita mesti paham menabur. Jadi saudara jangan berpikir bahwa tabur tua itu hukum karma. Bukan. Tabur tua itu enggak ada urusannya sama hukum karma. Ya.
Tapi tabur tua itu berurusan dengan hukum universal yang Tuhan katakan tentang bumi ini. Jadi itu bukan soal hukum karma. Agama lain mempercayai sebagai hukum karma, tapi di Alkitab kita mengajarkan firman Tuhan seperti apa yang Alkitab ajarkan. Nah, kita akan membahas bahwa benih harus diapakan? Jawabannya, benih harus ditabur. Jadi gini, benih itu mau hebat, mau powerful, mau luar biasa, kalau dia gak ditabur, gak ada artinya. Jadi benih itu hanya berarti kalau dia ditabur. Sekali lagi, benih itu hanya berarti kalau dia apa? Ditabur. Firman hanya akan berarti kalau dia ditabur. Kalau suara simpan sendiri, gak ada kuasanya. Makanya kalau orang bilang Injil itu adalah kuasa Allah, enggak, harusnya Injil yang diberitakan yang punya kuasa, betul gak? Kalau Injil gak diberitakan, dia cuma ada dalam sebuah buku, tersimpan dalam sebuah laci, selesai, gak ada kuasanya. Tapi begitu dia diberitakan, ada kuasa yang mengikutinya, ada kemampuan Allah yang ada mengikuti Injil yang diberitakan. Jadi kuncinya dari sini, bahwa menabur itulah yang kemudian mulai, kata saya pilih hati-hati sekali, activate the power of seed. Jadi menabur itulah yang kemudian mengaktivasi kuasa dari benih. Betul ya? Jadi menabur itu penting sekali. Mari kita lihat dulu hukum menabur ini, hukum universal. Jadi begini, orang yang tidak percaya Tuhan lakukan ini, mereka pasti akan menuai akibatnya. Saya ulang lagi. Orang yang tidak percaya Tuhan aja melakukan hal ini, mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Karena ini hukum yang sifatnya apa? Universal. Kita baca dulu ayatnya di dalam Kejadian 8 ayatnya yang ke-22. Tapi kita akan membaca beberapa ayat supaya saudara punya konteks di mana ayat ini muncul. Saya tidak mau khotbah di luar konteks tentunya ya. Saudara lihat dulu Kejadian 8. Saudara baca di situ, kalau saudara baca dari ayatnya yang ke ayat yang pertama dari hal tersebut. Kejadian 8 itu mengkisahkan ketika air bah surut, betul ya? Air bah surut, tentu saudara paham bahwa waktu air bah surut, seluruh dunia ini semuanya itu dihancurkan. Yang hidup cuman Nuh dengan berapa? Nuh, istrinya, 3 anaknya dan istri mereka. Jadi 8 orang aja yang keluar dari air bah dengan semua binatang yang kita tentu tahu. Yang orang lebih suka mengkhotbahkannya itu di sekolah minggu. Padahal itu bukan prinsip sekolah minggu itu. Itu prinsip yang namanya new beginning. You start with something new. Nah, waktu Tuhan berkata bahwa gini, dia sudah Nuh begitu dia mendarat, maksudnya dia tiba, dia lepas burung merpati, sampai kemudian burung merpati bawa pulang sebuah tangkai, dia tahu daratan sudah ada karena bumi sudah mulai mengeluarkan tumbuhan. Dia kemudian ada di situ. Nah, kalau sudah baca mulai ayat 15, kita baca yuk. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, seluruh keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak. Ayat 18, lalu keluarlah Nuh bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Ayat 20, ya ini powerful. Ini powerful. Jadi kalau saudara mau menabur sesuatu, ingat prinsip ini. Nuh memulai dengan ini. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Haleluya. Biar dulu. Nuh mendirikan apa? Jadi ada hidup itu dari awal diajar itu. Saya sudah selalu mengajarkan bahwa patriah-patriah kita sampai di sebuah tempat, biasanya mereka dirikan kemah mereka, mereka dirikan mesbah dan mereka gali sumur. Karena itu ada prinsip yang bagus dalam, tapi kita tidak akan bahas. Di sini cuma dibilang bahwa dia kemudian mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dan dari segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Kemudian dia persembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Nah, ayat 21, ini bahasa bumi ya, bahasa dunia. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Garis bawahi kata itu. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Sejak hari ini ada sebuah hukum yang saudara harus ketahui.
Jadi jangan doakan orang lain jahat padamu itu untuk mati. Karena Tuhan tidak akan bunuh mereka. Jadi artinya begini, kesalahan orang Tuhan tidak akan buat lagi menghukum mereka dengan membinasakan mereka. Itu kata Tuhan dalam hatinya. Jadi Tuhan akan melakukan itu. Dia tidak akan membinasakan lagi yang hidup. Nah, ayat 22 kemudian dia berkata begini. Selama bumi masih ada. Bilang dulu, selama bumi masih ada. Takkan berhenti musim apa? Menabur dan menuai. Dingin dan panas. Kemarau dan hujan. Siang dan malam. Oke, semuanya normal. Tapi tiba-tiba muncul di tengahnya. Pertama dia katakan, tak akan berhenti-henti musim apa? Menabur dan menuai. Jadi ada sebuah hukum universal yang namanya hukum menabur dan menuai. Ini Tuhan katakan setelah Tuhan berkata ini, aku tidak akan hukum manusia. Manusia berdosa pun tidak ada masalah. Artinya dengan kata lain begini, bukan Tuhan tolerate dengan dosa, tapi Tuhan berkata belas kasihannya, Tuhan memberi kesempatan pada manusia bahwa begini, di dalam kehidupan ini ada sebuah hukum yang dia taruh buat kita. Yaitu apa? Menabur dan menuai. Nah itu prinsipnya. Bilang dulu, menabur dan menuai. Apa yang ditabur? Kita sudah tahu. Kalau ada kata menabur, pasangannya cuma benih. Gak ada orang menabur sepatu. Gak ada. Kecuali sepatunya menjadi benih. Iya kan? Iya, iya. Mas Andi ketawa. Gak ada orang menabur tas. Gak ada orang menabur yang dia pikir penting. Tapi gini, kalau dia menjadi benih dan itu akan berubah. Nah tapi itu sudah, ini dia, mesti saya katakan bersaudara. Sekalipun ini memandu bumi sebagai alam materi, tapi dia juga mempengaruhi alam rohani. Nah kita mesti paham prinsip itu, pertama-tama spiritual, barulah apa? Natural. Jadi hal spiritual selalu mendahului hal yang natural. Kalau muncul sesuatu yang natural, berarti sudah ada di alam spiritualnya. Sudah paham apa yang saya maksudkan? Itu kalau kita paham bahwa, kalau kita paham dulu bahwa apa saja yang ada di secara natural ini, sudah ada dulu secara apa? Spiritual. Karena Paulus berkata, buat kita manusia yang materi, yang kita lihat pertama dulu materi dulu, tapi sebenarnya itu adalah apa? Spiritual. Jadi harusnya spiritual dengan materi itu intermingle. Ada agama atau pengajaran yang memisahkan seolah-olah yang spiritual selalu baik, yang materi selalu buruk. Ya, ada agama yang ngajar kita, tapi enggak. Di Alkitab diajarkan bahwa materi dan spiritual intermingle. Mereka bisa bekerja bersama, saling bekerja bersama. Dan buat manusia, kita hidup di dunia materi, betul enggak? Tapi kita punya kemampuan spiritual, sudah paham hal tersebut. Jadi kita mesti paham hal ini, sama juga dengan menabur dan menuai. Jadi ini hukum universal. Hukum universal yang Tuhan katakan buat manusia. Nah bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi menabur apa yang kita miliki. Kita menabur ini apa sebenarnya yang kita tabur, ya kan? Menurut perumpamaan kita tadi yang ditabur itu adalah kerajaan Allah. Nah kalau kerajaan Allah yang ditabur, dia akan bekerja dengan sendirinya. Itu dia. Nah saya mau beritahu buat saudara, saudara tidak bikin apa-apa juga kerajaan Allah tidak bisa dihentikan, gitu maksudnya. Kalau dia sudah ditabur, dia akan mengerjakan sesuatu. Makanya saya percaya sebagai seorang pengkhotbah, kalau saya khotbahkan firman Tuhan, orang dalam ruangan itu boleh enggak percaya semua apa yang saya katakan. Tapi pasti ada sebuah benih yang masuk pada mereka. One day, somewhere, somehow, mereka akan kemudian paham, oh ini yang saya dengar dulu. Iya, itu jelas. Itu jelas. Ada beberapa orang yang kemudian mereka bertobat setelah sekian lama, baru mereka ingat, ini yang Bang Jo dulu khotbahin, kok saya baru tahu. Mereka baru bertobat. Tapi sudah lama mereka terima hal tersebut. Tapi mereka enggak paham, mereka enggak mengerti. Jadi prinsipnya begini, kerajaan Allah itu, firman Allah itu, hal spiritual yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita, kalau dia ditabur, dia pasti akan bertumbuh. Pasti akan bertumbuh, yakin saya. Bilang dulu, pasti. Itu hukum. Kalau ditabur, pasti. Nah sekarang kita mesti perhatikan. Kalau tidak, baru perhatikan jenis tanahnya. Kalau sudah tabur di tanah yang berbatu, ya dia mungkin tumbuh sebentar, dia hilang. Sudah tabur di tanah yang apa semak belukar, ya mungkin dia bertumbuh sebentar, kemudian terhimpit, kemudian mati. Tapi kalau dia jatuh ke tanah yang baik, you like it or not, you know it or not, you consider it or not, sudah mungkin memikirkannya apa tidak, tapi dia pasti bertumbuh. Itu ditulis di Alkitab. Sudah baca gak ayat itu? Coba kita baca ayatnya. Di Markus pasalnya yang keempat itu,
Ya toh? Ditulis ayatnya ke-26 sampai ayatnya ke-29 di atasnya. Dia bilang begini. Beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia pergi tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui oleh apa? Orang itu. Jadi ada kekuatan dari benih yang ditabur adalah dia bekerja dengan sendirinya. Bilang dulu, bekerja dengan sendirinya. Itu ada kekuatannya itu. Jangan pandang enteng firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dia punya kuasa untuk mencapai tujuan Tuhan. Kalau sudah dilepaskan, dia akan menyelesaikan. Saya sampai hari ini 42 tahun mengkhotbahkan firman Tuhan. Saya beritahu pada saudara, saya tidak pernah ragu bahwa firman yang telah disampaikan oleh Tuhan dan akan berkembali sia-sia. Nah, kita bilang the word of God never comes back, turns back void. Tidak pernah kosong. Selalu membawa hasil karena dia punya kuasa pencapaian, dia punya kuasa memproduksi sesuatu, dia punya kuasa menghasilkan sesuatu, dia punya kuasa menghasilkan buah. Selalu seperti itu. Jadi begini, waktu kita sebagai orang percaya melakukan firman Tuhan dalam bentuk apa aja, mentaati firman Tuhan, itu seperti benih yang ditabur. Apa aja? Saudara menabur. Makanya kalau saudara berbuat baik jangan separuh-separuh. Dan jangan setengah-setengah. Jangan Senin Kemis, konsisten. Karena begitu tuh, kamu buat hari ini, buat besok, itu terus berlipat ganda. Karena prinsipnya adalah, kalau kita menabur, baru benihnya bisa bekerja. Tidak menabur, benih gak bekerja. Bagaimana cara kita menabur? Yang pertama, kalau itu adalah firman yang meminta kita bertindak, bertindaklah sesuai hal tersebut. Tindakan saudara adalah apa? Taburan dari benih yang sudah terima. Begitu saudara melakukannya, barulah proses penaburan terjadi. Setuju ya? Kalau saudara tidak buat, ingat ini Alkitab bilang ini. Jangan bodoh, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jadi soal tabur tuai, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itulah yang dituainya. Betul ya? Kalau kamu menabur dalam daging, artinya melawan sistem kerajaan Allah, itu sistem roh, kamu menabur dalam daging, kamu menuai kebinasaan. Dari daging itu. Tapi kalau kamu menabur dalam roh, kamu taat pada roh, kamu ikuti kehendak roh, kamu melakukan apa yang Roh Kudus tuntun kamu melakukannya, kamu akan menuai kehidupan dari hal tersebut. Simple kan? Menabur dan menuai. Tapi dia juga bisa berupa pemberian-pemberian kita. Waktu engkau memberi kepada seseorang, itu yang saya bilang, bahwa uang itu barang. Tapi kalau dia diberikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan, dia berubah menjadi benih. Saya ulang lagi. Uang, sepatu, barang, benda, apa yang saudara miliki. Kalau saudara kemudian memberikannya, nah, saudara menaburnya kepada orang yang membutuhkan, di ladang yang tepat, dia benda mati. Tapi dia berubah menjadi apa? Menjadi benih. Makanya itu ada dibilang ini, Tuhan memberi roti dan benih. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Betul ya? Orang suka terbalik, mereka makan benih, mereka tabur roti, itu suka aneh. Ya, tapi kita harusnya tabur benih, tapi kemudian apa? Makan roti. Tapi begitu roti ini sesuai dengan, kalau saudara baca nanti Yesaya 58, saya tidak perlu ke situ. Ketika saudara membagikan kepada orang yang miskin, orang yang lapar, roti saudara itu berubah jadi apa? Jadi benih bagi orang lain. Jadi apa saja yang saudara lakukan, dengan apa yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara lakukan untuk kepentingan orang lain, kebaikan orang lain, untuk kemajuan kerajaan Allah, apa saja hal tersebut menjadi apa? Benih. Tapi kan kita mesti tahu, kita harus lihat benihnya yang kita tanam benih apa, kita harapkan buah itu. Saudara tidak menanam benih pisang mengharapkan buah durian kan? Karena sifatnya benih selalu apa? Yang sejenis. Itu benih. Benih itu menghasilkan hal yang apa? Sejenis. Tapi Alkitab beritahu buat kita, benih itu bekerja. Dia bekerja. Itu bahkan Alkitab Markus 4 ayat 28 itu. Bumi dengan sendirinya. Karena bumi ini terikat pada hukum itu. Bumi dengan apa? Sendirinya. Seperti sudah sistem di bumi ini. Kalau kamu menabur, bumi akan mengeluarkannya. Gitu aja. Kalau kamu gak tabur, dia tidak mengeluarkannya. Iya tak? Dan saya percaya, di musim-musim kering, taburan orang percaya itu seperti perangsang mata air untuk keluar. Soalnya ada kisah di apa Kejadian 12. Nah,
Saya enggak mau bahasin terlalu jauh, saya cuma mau katakan pada saudara bahwa benih kalau ditabur baru dia bergerak. Bilang lu, tabur benihmu. Tabur benihmu. Kamu mesti tabur, apa aja? Apa aja? Dan enggak usah peduli yang lain, yang penting tabur benihmu. Oke, sekarang kita akan mulai masuk kepada prinsip yang sifatnya spiritual. Betul ya? Kita pergi sekarang ke kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ya. Orang suka takut khotbahkan ini, dia pikir kalau khotbahkan ini nanti dibilang pendeta mata duitan. Enggak, ini enggak ada urusannya sama itu. Ini urusannya soal apa? Kamu menabur, kamu akan menuai. Pasti. Tapi ini prinsip yang harus kita ketahui dalam konteks ini adalah hukum di bumi ini, tapi ini juga merupakan apa? Hukum spiritual. Oke? Okay? 2 Korintus pasalnya yang ke-9, kita baca mungkin ayat yang keberapa itu, coba saya lihat dulu. Kita baca aja mulai ayatnya yang ke-6. Nah tentu sudah tahu konteksnya, saya beritahu dulu konteksnya. Kenapa ayat ini muncul? Konteksnya begini. Paulus lagi berupaya keras untuk menolong orang-orang Kristen yang teraniaya di Yerusalem. Jadi orang Kristen yang teraniaya di Yerusalem itu banyak lari ke daerah Asia Kecil, ke daerah Turki ke atas kalau sekarang ini. Kalau zaman sekarang kalau sudah mungkin lihat Yerusalem di bawah sini, mereka teraniaya di Yerusalem, mereka lari ke Samaria, ke Yudea, naik ke atas. Ada negara yang sekarang namanya Suria. Ada dulu Damaskus ya, ada apa Lebanon itu kemudian Suria. Dari Suria sudah naik itu sudah Turki itu. Di ujung Suria itu sudah Turki. Kita pernah pergi ke sana pas di perbatasan. Sekarang daerah itu sudah dikuasai oleh ISIS kalau enggak salah. Nah, dari situ mereka masuk ke Turki. Paulus kan dari Turki. Korintus itu ada di Eropa, di sekitar Eropa. Nah, yang terjadi adalah waktu Paulus bilang hal ini, dia bilang gini, kita mesti tolong orang-orang yang teraniaya ini. Mereka susah, mereka lari dari rumah mereka, mereka dalam pelarian. Jadi kita harus berbuat baik dengan mereka. Jadi Paulus mengumpulkan persembahan kasih namanya. Bilang dulu, persembahan kasih. Saya mempercayai di Alkitab diajarkan yang namanya designated gift. Pemberian yang dikhususkan. Misalnya kita mau tolong orang, kita khususkan pemberian kita untuk hal tersebut. Itu hal yang natural sekali. Jadi kemudian Paulus mengumpulkannya. Dan dalam pengumpulannya dia menceritakan bahwa it doesn't matter kamu memberi apa enggak memberi, itu enggak ada masalah buat Paulus. Cuma Paulus mengetahui satu prinsip, kamu enggak mungkin enggak punya apa-apa. Semua orang punya benih. Itu yang Paulus maksudkan. Jadi dia menceritakan di pasal 8, ada gereja di Makedonia. Alkitab bilang ini gereja menderita, ini gereja miskin, ini gereja enggak punya apa-apa. Tapi mereka memohon supaya mereka bisa memberi, itu aneh kan? Udah miskin memohon memberi. Kita udah kaya diminta juga gak mau dikasih gitu kan. Kikir. Ini enggak, ini mereka memang semangat, mereka berkata gini. Jadi Paulus bilang, mereka memberi menurut apa yang ada pada mereka. Bilang dulu, apa yang ada pada mereka. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah minta apa yang tidak ada pada saudara, jangan salah. Tuhan tidak pernah minta apa yang tidak ada pada saudara. Tuhan selalu meminta apa yang ada pada saudara. Karena dalam saudara semua manusia diberikan benih oleh Tuhan. Nah sekarang saudara mau tabur apa tidak? Nah orang di Makedonia ini kemudian memutuskan. Pasal 8 kalau saudara baca 2 Korintus pasal 8 ayat 1-5. Mereka memberi, mereka mendesak untuk memberi. Sampai Paulus bilang mereka memberi begitu rupa. Jadi Paulus puji mereka luar biasa. Sekarang Paulus mau bilang untuk jemaat di Korintus. Bos kalian lebih kaya. Korintus kan kota kaya ya. Korintus itu salah satu-satunya kota di dunia yang punya dua pelabuhan. Dua pelabuhannya itu besar banget. Ya. Kalau tidak salah namanya itu Kenkrea sama Nahum, Naham gitu-gitu namanya. Itu dua kota pelabuhan yang besar. Nah, di Korintus ini kita mengetahui Paulus bilang, hey kamu beri juga. Nah gini pemberiannya, dia kasih tahu. Kalau mereka cuma sedikit ya mereka beri sedikit. Kalau kamu punya benih banyak ya benih banyak. Makanya dia bilang begini, ayatnya yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan apa? Ini hukum apa namanya ini? Ini hukum bumi, jelas. Kamu tabur 5 jagung ya, apa butir jagung ya keluar 5 pohon jagung. Jangan berharap tabur 5 butir jagung, 1 hektar jagung yang tumbuh, itu kan gak mungkin. You don't expect things yang gak penting. Tapi prinsipnya adalah dia bilang gini,
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi istilahnya gini, it doesn't matter. Yang penting kalau kamu menabur, kamu pasti menuai. Jumlah, it's up to you. You decide. Apakah Tuhan lebih pilih yang lebih banyak apa yang lebih sedikit? Enggak penting. Yang penting menabur. Buat apa punya banyak benih dan enggak menabur? Ya sudah. Saudara memutuskan. Kemudian ayat yang ketujuh. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bilang dulu, memberi dengan sukacita. Kenapa kita memberi dengan sukacita? Karena kita memberi dari apa yang ada pada kita. Dari benih yang ada pada kita. Bilang dulu, saya memberi dari benih yang ada pada saya. Ingat, Tuhan minta benih, Tuhan tidak minta yang lain. Terus kemudian, dia berkata begini, kualitas hati kita itu menentukan. Kemudian ayatnya yang ke-8. Kalau kita sudah menabur, sudah dengan tidak dengan paksaan, tidak dengan sedih, tidak ditodong. Makanya gereja kita sudah lama meninggalkan persembahan itu yang pakai ditodong di depan. Kalau enggak kasih enggak enak juga jadi mesti kasih. Gereja kita harus tinggalin hal tersebut, ya toh. Kalau di gereja Batak lebih ngeri itu, durung-durung dipakainya itu. Kalau jauh di panjang. Di ujung. Saya mau cari cara kalau pakai dari sini bisa ke sana gitu lebih panjang. Itu memancing namanya. Nah, Alkitab beritahukan pada kita bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi menabur benih dengan sukacita. Kalau toh ada saatnya kamu menabur benih dengan duka cita, itu pengorbanan namanya. Itu ada ayatnya yang mengatakannya. Tapi ini yang penting kita mesti tahu. Ayatnya ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Wow. Bilang dulu segala kasih karunia. Dulu saya pikir kasih karunia kan ya itu. Tapi ternyata kasih karunia itu diberikan kepada orang sesuai dengan benihnya. Jadi kalau kamu memberi sekian, kasih karunianya sekian. Karena dibilang itu dengan jelas. Ya. Dibilang ini. Dia sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Makanya sudah lihat ya, ada orang kesanggupannya beli ini atau memberi ini. Ada orang kesanggupannya memberi ini. Beda-beda, saya sudah lihat beda-beda. Ada orang yang kesanggupannya dengan talenta yang dia miliki, dia bisa bernyanyi dengan merdu menjamah banyak orang. Ada orang kesanggupannya talentanya berbicara, dia melakukannya dan kemudian mengubah banyak orang. Ada orang yang diam-diam cuma berdoa, ada orang yang mengerjakan hal-hal yang kelihatannya kecil. Tapi Alkitab bilang, semua kasih karunia itu Tuhan berikan supaya kalian menghasilkan buah. Sebab kasih karunia itu adalah kemampuan dari Tuhan yang Tuhan berikan pada kita yang memampukan kita melakukan sesuatu yang mungkin dengan kekuatan kita tidak sanggup lakukan. Tapi kasih karunia itulah yang memampukan kita. Jadi dia bilang gini, dia melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kata ini dia bilang, supaya kamu berkecukupan juga dalam apa? Segala sesuatu. Bilang dulu berkecukupan. Bilang dulu berkecukupan. Saudara mau mewah atau cukup? Saudara mau berlimpah atau cukup? Tapi tunggu dulu, ini kata kamu mesti lihat. Karena ini kata enggak cuma satu statement. Kita baca ya. Dia akan melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan. Biar dulu berkecukupan, tapi berkelebihan. Oke, berkecukupan, tapi berkelebihan. Aneh kan? Berkecukupan, tapi berkelebihan. Cukup dalam segala sesuatu, tetapi berkelebihan. Artinya berlimpah dalam perbuatan baik. Itu kata yang dia bilang itu. Kita berkelebihan dalam apa? Pelbagai kebajikan. Kalau ini yang terjadi berarti sifat Allah yang mendominasi kehidupan kita bukan cuma harta. Saudara mau kaya yang mana? Mau kaya harta atau mau kaya berbagai kebajikan? Nah Alkitab bilang kedua-duanya cukup buat kita. Berkelebihannya adalah di dalam kebajikan. Iyalah, kelebihannya kita mesti di situ. Orang pamer mereka punya kelebihan. Mereka punya kelebihan rumah, kelebihan mobil, kelebihan harta. Tapi mereka punya kebajikan.
Apa artinya penaburan dan menuai di situ? Alkitab ajarkan buat kita bahwa kalau Tuhan inginkan sesuatu, Dia mau kita berlimpah dengan apa? Sifat-sifatnya. Kita baca terus. Jangan berhenti dulu. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Sudah tahu ini semua dikutip dari Yesaya 55 ya, ayat 10. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Jadi ternyata kalau sudah mulai menabur satu kali, ini Tuhan ini. Tuhan mulai menyediakan benih yang lebih banyak lagi. Benih yang lebih banyak lagi. Benih yang lebih banyak lagi. Wah, saya dengan istri saya telah mengalami hal ini. Kita telah mengalami secara luar biasa dilipat gandakan. Tapi ini juga saya mau katakan kepada saudara. Ia juga, ini kata yang dipakai. Ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya apa? Spiritual. Jadi waktu kamu melakukan tindakan materi, kelihatannya cuma dermawan biasa, tapi bagi Tuhan yang Dia lipat gandakan adalah kebenaran. Dia lipatkan kehidupan yang banyak lagi dalam kehidupan saudara. Hal-hal spiritual yang akan support kehidupan saudara untuk tetap dapat menjadi orang yang menabur dan menuai di bumi ini. Ayatnya yang ke-11. Coba kita baca ayat yang ke-11. Kamu akan di apa? Bilang dulu diperkaya. Arti diperkaya itu apa? Udah kaya, dijadikan kaya, ditambahkan lagi kekayaannya. Bilang dulu diperkaya. Nah, itu dia, ditambahkan kaya, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Segala macam kemurahan, jadi kemurahan hati itu ada beberapa macam, sudah bakal kaya di semuanya. Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. I can go through sampai di bawah, sampai Alkitab bilang bahwa kalau kamu lakukan hal tersebut, nanti kamu akan menang sebagai orang yang tahan uji. Saya juga sudah tahu bahwa kalau sudah terus menabur dalam musim kekeringan, sudah menabur, sudah akan mengalahkan semua tipe-tipe apa itu godaan dan tipe-tipe masalah di dunia ini. Coba, coba aja. Latihan aja di situ. Dia bilang begini, kalau sudah baca ayatnya ke-13, kalau kamu tetap tahan uji dalam pelayanan itu, mereka akan memuliakan Allah karena ketaatan kamu dan pengakuan kamu akan Injil Yesus Kristus. Karena kemurahan hatimu dan membagikan segala sesuatu dengan mereka dan semua orang. Ini semuanya yang dikatakan oleh Alkitab bahwa segala sesuatu itu berlimpah dalam kehidupan kita. Kalau orang cuma merasa puas dengan uang, dia akan tahu bahwa uang bukan segala-galanya. Betul gak? Saya dari pegang uang yang cuma berapa puluh juta, sampai jadi semakin besar, saya lihat sama aja. Prinsipnya sama. Kalau kamu makan buat dirimu, gak ada artinya. Sebab memang ini prinsipnya Tuhan. Sesuatu hanya dapat kita nikmati kalau kita bagi dengan orang lain. Saya ulangi lagi, itu jelas. Bagaimana caranya Tuhan menikmati kemuliaannya? Bagaimana Tuhan menikmati kekayaannya? Tuhan kaya banget. Dia punya semuanya kan Tuhan. Alkitab bilang punya semuanya. Bagaimana cara dia menikmati semua itu? Dia bagi itu dengan saudara. He share it with you. Dia membagikannya dengan saudara dan saya. Jadi begini. Begitu kita mulai menabur. Bang, terbukalah sebuah possibility. Terbukalah kemungkinan-kemungkinan yang kamu tidak pernah pikirkan. Ya kan? Oke. Saya terpaksa harus pergi ke sini dan saya selesai. Ini bagian yang terakhir dari menabur. Nah, menabur itu kan berarti sudah ada pada saudara kan? Saudara ya? Saudara hanya bisa tabur apa yang saudara punya. Ya kan? Ya. Jadi ada leluconnya orang Yahudi itu ada orang Yahudi, orang lihat dia pergi ke ladangnya, terus dia buka tempatnya, terus dia menabur. Tapi yang dia tabur enggak ada benihnya. Besok orang lihat lagi dia buat hal yang sama.
Terus orang tanya, kamu menabur apa? Oh ya, saya menabur apel. Kok enggak ada benihnya? Ya supaya nanti yang keluar nanti apel tanpa biji. Itu kelihatannya lelucon. Itu kelihatannya lelucon. Tapi ada banyak orang yang kayak begitu kan. Ada orang yang kayak gitu. Dia mengharap Tuhan memberikan sesuatu. Padahal jawabannya Tuhan sudah berikan kepada dia. Tapi kemudian yang terjadi adalah apa? Dia tidak mau menabur. Jadi enggak dapat lah. Kamu enggak menabur ya enggak menuai lah. Ini prinsip sederhana. Nah Alkitab bilang kalau Tuhan menyampaikan firman-Nya pada saudara, firman itu adalah roti dan juga benih. Waktu kamu melakukannya, kamu kemudian mulai menabur. Orang enggak suka prinsip ini. Tapi ini prinsip yang memandu bumi ini. Jadi kalau saudara enggak suka ini, saudara mungkin harus pindah ke tempat yang lain, jangan di bumi. Karena you will not be, kamu enggak akan produce apa-apa gitu. Ya. Ini prinsipnya. Ishak dalam Kejadian 26 ayatnya yang ke-12. Orang cuma suka khotbahkan ayat 12 saja. Kejadian 26 ayat 12 bolehkah? Nah, di Kejadian 26 ayat 12 itu ditulis dengan jelas Ishak menabur di musim kekeringan. Dia menabur. Nah, kemudian waktu dia menabur di musim kekeringan, Alkitab bilang ini. Dia kemudian menuai pada tahun itu juga 100 kali lipat. Jadi dia enggak dibilang ada 60, 30, dia menuai langsung apa? 100 kali lipat. Jadi dia menuai the maximum, penggandaan yang maksimum. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Bilang dulu, menabur. Hei saudara, menaburlah buat kotamu. Nah, kenapa saya orang selalu bilang, oh kita gereja cuman enggak, kita saja enggak konsolidasi di dalam mau menabur buat kota. Buat saya, menabur buat kota itu harga mati kalau saudara mau kota ini diselamatkan. Enggak menabur mau harap tuayan di kota ini. Enggak, menabur di kota ini. Menabur, menaburlah Ishak di tanah itu. Dan tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia apa? Diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-13. Dan orang itu Ishak menjadi kaya, kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Kita suka sekali ayat ini. Wah, ini kalau ini terjadi pada saya enaknya ini. Lalu Jonathan menjadi kaya. Bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga Jonathan menjadi sangat kaya. Saya sudah ganti-ganti namanya Ishak pakai nama aku berkali-kali, kasihan. Tapi tujuan Tuhan bukan itu. Tujuan Tuhan, dia memang kaya. Tapi kalau sudah baca sampai terakhir, kekayaannya Ishak bukan cuma dia memiliki materi. Tapi kekayaannya Ishak adalah di musim kering, dia gali sumur, air keluar. Wah, orang lain gali sumur, gak ada air. Ishak gali sumur, air keluar. Apa namanya itu? Itu namanya saudara kaya dengan keajaiban. Saudara kaya dengan apa yang orang lain tidak bisa dapatkan. Bayangkan orang gali sumur tidak ada air, Ishak gali sumur ada air. Sampai 3 kali peristiwa orang kemudian berantem sama Ishak. Itu sumur kita. Ishak pergi lagi, gali dapat air lagi. Pindah-pindah terus. Tujuan Tuhan itu ini. Bukan cuma kita yang menikmati kekayaannya. Tapi orang di tanah itu menikmati juga hal tersebut. Sebab ending dari cerita ini, saudara boleh baca, di rumah baca ya. Ending dari cerita ini itu begini. Ketika Ishak berdamai sama orang, karena gini, begitu Ishak jadi kaya, orang jadi cemburu sama dia, orang marah, orang usir dia. Jadi Abimelek usir dia, kamu pergi dari sini sebab kamu telah menjadi sangat berkuasa atas kami. Kamu udah hebat banget, diusir dia. Tapi sementara Ishak pergi dan gali dan terus tetap dapat sumur, Abimelek melihat bahwa Ishak memang disertai oleh Tuhan. Jadi Abimelek datang berdamai dengan dia. Ishak udah bilang, kok kamu datang pada saya? Kamu benci saya kok, kamu gak datang. Dia bilang, enggak, kami udah lihat bahwa kamu diberkati Tuhan. Nah kemudian Ishak bilang begini, kalau gitu kita makan-makan. Maka pergilah mereka ke restoran ujung pandang, mereka makan. Setelah mereka makan, kemudian kita berkata, mereka diperdamaikan. Waktu mereka diperdamaikan, tiba-tiba datang berita. Orang-orang di tanah ini juga, mereka gali tanah, dapat air. Itu berkatnya. Itu yang dimaksudkan pelipat gandaan. Bukan cuman kamu. Bukan cuman kamu. Kalau cuman kita yang dapat, semua orang akan bergantung pada kita. Dan itu gak bagus. Tapi waktu Ishak berdamai dengan mereka, Ishak lakukan apa yang Tuhan mau,
tujuannya terjadi. Ishak bukan cuma jadi kaya seorang diri, dia mengajak orang lain jadi kaya. Karena orang lain kemudian menemukan sumbernya secara langsung. Mereka gali tanah, air keluar. Begitu air keluar, Alkitab berkata cerita Ishak berhenti sampai di situ. Enggak ada lagi kelanjutan ceritanya. Air muncul, orang lain gali, air muncul. Dengan kata lain, Ishak enggak diperlukan lagi di tanah itu. Dia harus pergi ke tanah lain. Dia mesti menabur lagi di tanah lain. Tapi itulah yang Tuhan mau kita miliki. Saya tanya pada saudara, kalau saudara punya semua yang saudara miliki sekarang, buat siapa itu? Untuk siapa juga? Ya, saya sudah sering berdiskusi sama orang-orang kaya, baik di Melbourne ataupun di sini. Mereka juga bingung mau dibikin apa itu uangnya. Seandainya kamu sudah menabur dari awal, kamu sudah akan berpikir kemana. Karena kamu sudah tahu bahwa hidup ini bukan untuk kita. Saya akhiri dengan ayat ini. Di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima. Untuk apa kita hidup di dunia ini. Dua Korintus pasal 5, kita akan baca ayatnya yang ke-14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua, mereka semua sudah mati. Siapa ini? Itu benih yang paling dahsyat. Dia sudah mati. Kemudian ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Kalau saudara pikir saudara hidup untuk diri saudara sendiri, saudara salah baca Alkitab. Karena Alkitab bilang ini, Yesus telah mati supaya kita hidup, supaya kita hidup. Bukan hidup untuk diri kita lagi. Menaburlah. Supaya benih itu hidup. Supaya benih itu bekerja. Supaya benih itu menghasilkan buah. Supaya saudara menikmati buahnya. Dan menikmati segala macam buah yang Tuhan siapkan. Buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga. Hambamu berdoa supaya saudara-saudaraku yang hadir di tempat ini hari ini. Mengerti bahwa mereka perlu menabur. Dan hari ini mereka harus menabur benih yang sudah Engkau taruh dalam kehidupan mereka. Apapun bentuk benihnya. Akhirnya semua kami mengerti bahwa benih itu tergantung keputusan kami melakukannya. Ada yang menabur di musim kekeringan. Ada yang menabur karena kelimpahan. Ada yang menabur karena kecukupan. Ada yang menabur karena kekurangan. Tapi it doesn't matter. Benih hanya akan hidup, bertumbuh, menunjukkan semua kualitas dan kuasanya kalau dia ditabur. Dan seringkali waktu dia ditabur, kadangkala kami kehilangan kendali untuk semuanya. Tapi dia mulai bekerja dengan sendirinya, otomatis mengeluarkan apa yang Tuhan perintahkan. Dan semuanya berjalan seperti yang Tuhan mau. Bapa, aku berdoa supaya setiap kami mau menabur, setiap kami menjadi penabur-penabur yang hebat. Kami menjadi penabur-penabur yang melakukannya secara konsisten. Kami bukan penabur-penabur yang menabur sekarang, kemudian berpikir sekian kali lagi untuk menabur kali berikutnya. Tapi kami akan menabur tepat pada waktunya, di musim-musim Tuhan, kami akan menabur. Aku berdoa Tuhan, supaya Tuhan tolong, supaya setiap kami mengerti apa yang menjadi benih kami. Supaya kami dapat menaburnya di tanah yang tepat. Berkati semua jemaat, berkati kami sekalian. Biar kami menjadi penabur-penabur yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh benih kebenaran. Waktunya kita akan menabur semuanya dalam sukacita. Amin. Seperti kebenaran ini, kita perlu melatih diri kita untuk bisa menabur dengan sukacita. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang mau menabur, di belakang ada disediakan amplop yang bisa kita isi secara tunai dan ada juga di bisa melalui kris untuk ini bisa juga melalui transfer ya. Kita berdoa ya Bapak Ibu. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran-Mu yang semakin meneguhkan hati kami untuk
kami selalu menjadi pribadi-pribadi yang suka menabur, karena kami percaya kebenaran-Mu ya dan amin, bahwa selama bumi ada, itu adalah masa di mana kami harus selalu menabur dan kami pasti akan menuai apa yang kami tabur. Berkati taburan kami, umat-umat-Mu Tuhan, sehingga ini bisa menjadi korban persembahan yang berbau harum bagi-Mu Tuhan, untuk nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mau menabur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Kami undang minggu depan boleh kembali beribadah bersama-sama kami menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kita mau akhiri ibadah kita siang ini. Mari kita bangkit berdiri saudara, beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu, karena Tuhan itu baik. Menaburlah, maka kamu akan menuai tepat pada waktunya. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, sebab akan tiba saatnya ketika aku akan menuai supaya kamu tetap kuat dan melakukan kehendak Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, studimu. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan dan tangan pemulihan. Karena Tuhan menyertai kamu bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama. Amin. Happy Sunday everyone. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa.